Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mucil. Informasi tentang mini trail, mini ATV dan juga mini jeep. Pada video kali ini saya akan update stok ya bulan Februari ini. Apa aja, unit apa aja yang ready di toko. Oke, tapi sebelum kita sebutkan satu persatu, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu channel Anton Mucil. Share, terus juga komen yang perlu dikomen. Oke, saya tunggu. Oke guys, kita mulai dari ATV dulu ya. Nah, ATV di sini saya banyak banget untuk tipe-tipenya dan juga CC, juga dari merek apa aja kita ready begitu. Nah, ini yang model terbaru. Di sini ada Commander 200cc yang sudah pelek racing seperti ini. Menggunakan wheelsetnya itu ring 10. Ini model terbaru. Ini banyak sekali dicari karena banyak dicari itu. Pertama, mesin 200cc, matic, simple. Terus juga untuk pelek. Nah, di sini untuk peleknya itu pelek racing ya. Nah, seperti ini udah speedometer. Terus juga gasnya itu masih dalam jempol di sini ya. Terus pemakaiannya sangat simple, ini tinggal maju mundur saja begitu ya. Mesin full matic 200cc. Oke, terus juga di sini kita ready ATV yang 125cc juga kita ready, itu ada di dalam. Nah, seperti itu. Ada yang meleknya Commander juga, Commander 125cc ya. Nah, ini dia. Juga di situ ada dari Falcon. Falcon 125cc juga ready. Itu ada yang diesel juga. Nah, itu yang 125 ini dengan harga yang variasi ya, mulai dari harga 13 juta begitu. Dan juga ini yang Commander pelek biasa juga kita ready, yang peleknya pelek besi ya, bukan aluminium yang racing begitu. Juga itu ada Hunter 200cc matic, sama itu Hammer 200cc juga kita ready ya. Oke. Itu tadi yang dari ATV-nya. Nah, sekarang kita ke trail. Nah, trail juga kita ready. Ini ada yang trail 50cc yang model terbaru. Ini trail keluaran dari PC Moto. Nah, ini seperti ini. Ini starter elektrik. Nah, starter elektrik itu tinggal pijit, kunci kontak di on, langsung jalan gitu ya. Mesinnya mesin 4 tak. Bensinnya bensin murni. Dengan wheelsetnya itu yang belakang 10, depan ring 12. Suspensinya udah upside down, yang belakang sudah monosok, rem cakram semua depan belakang, oke. Dan juga di sini, di dalam di sini kita ready itu yang 50cc special edition, yang mesinnya mesin berdiri 50cc. Nah, seperti itu, dengan wheelsetnya itu yang belakang ring 10 dan depan ring 12. Dan juga di sini ada yang dari Lenka, Lenka 110cc. Nah, ini wheelsetnya itu yang belakang ring 12 dan depan ring 14. Ini Lenka MXGP 27 ya. Nah, juga terus kita geser ke dalam lagi. Nah, di sini kita ada unit RSF nih dari Apollo Motor. Aduh, sempit nih jalannya. Ntar saya ke depan dulu. Set. Nah, ini RSF ini cocok untuk umur anak sekitaran 8, 9, 10, 11 ya. Ini 50cc matic. Wheelsetnya itu yang belakang ring 10, depan ring 12. Dan juga itu ada yang dari PC Moto yang special edition, mesin berdiri sama kayak yang itu tuh, yang SSR. Nah, ini tapi bedanya di ban. Kalau itu yang tadi kan itu yang SSR 10-12, kalau yang ini 12-14. Jadi lebih tinggi yang ini ya, yang dari PC Moto. Oke. Terus geser juga di sini ada SK Pro. Nah, ini SK Pro ini sekarang di toko ada dua macam. Dua macam itu karena ada yang matic sama yang semi manual begitu ya. Nah, ini SK Pro. Terus juga di sini ada yang dari PC Moto. Nah, di sini PC Moto ini sama, ada ya dua jenis, ada yang matic sama yang semi manual. Kita ready ya. Oke, terus juga di sini ada ini unit RF Jet Jaguar. Ini ada warna hijau, warna orange, cc-nya 125cc, kopling manual, wheelsetnya itu 14-17 ya. Jadi kakaknya dari yang ini, yang 110cc, jadi naiknya ke sini. Oke.
Terus di sini juga ada unit RSF 125 sama yang 150 cc ya. Nah ini ready ya. Nah ada warna kuning, merah, hijau. Nah begitu. Juga ini yang mini-mini yang kelas 3 juta 500 kita ready yang mesin rumput ya. Ini dari PC Moto, Lenka juga ready ya. Wheel setnya bannya itu ring 10. Untuk umur 7 tahun 8, 9, 10 ini bisa. Dan ini yang tadi saya bilang, ini SK Pro yang Matic. Nah ini seperti ini. Mesinnya sama kayak mesin Honda begitu. Dan yang terakhir di sini ada XN yang Enduro ya, yang 150cc 2 tak. Nah mesinnya seperti itu. Ini 2 tak XN ini. Ini kalau misalkan yang hobi adventure ataupun hobi yang jalan-jalan ke gunung, naik gunung, ini cocok nih. Dengan harga yang murah cuma 68 juta silahkan diangkut XN 150cc Enduro ini ya. Oke, yang minat nanti langsung saja WhatsApp ke saya di 085-320-441-022. Jangan lupa subscribe channelnya ya, terus share begitu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, kalau misalkan minat langsung saja WhatsApp di 085-320-441-022. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.